Berikut adalah tampilan Avanza dari 2012, kita rubah ke 2020. Ini hasil dari upgrade-annya, bisa dilihat ya. Untuk part-partnya yang diganti, itu kap mesin, fender, lampu depan dan belakang, untuk grill-grillnya, bumper depan belakang, lampu belakang, terang lid bagasi, spoiler, itu diganti dengan model yang 2020. Dan bumper belakang juga diganti, semua diganti model ke 2020. Berikut dengan spionnya yang sudah double matic. Mobil ini adalah mobil yang telah terjadi insiden kecelakaan di bagian depan, sehingga bodinya harus di upgrade. Bila mana harus diganti ke posisi semula, biayanya mungkin cukup lumayan juga dibandingkan dengan upgrade ke 2020, tidak jauh beda. Jadi pemiliknya ingin merubah ke 2020 saja. Nah, berikut prosesnya, proses-proses pengecatan dan proses pemolesan. Untuk part-partnya apa saja yang akan diganti, nanti saya tulis di kolom deskripsi. Dan harga-harganya, untuk harga part baru atau second nanti bisa saya jelaskan di deskripsi ya, teman-teman semua. Bila mana ada yang ingin berkenan mau di upgrade, bisa datang langsung ke bengkel kita di Pondok Park Lampung, tepatnya Jalan Imam Bonjol, Kemiling, Bandar Lampung, di dekat terminal.